Berulang kali meresahkan dan mengganggu, kawanan geng motor yang menggelar balap liar di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya dibubarkan paksa oleh warga Kamis malam. Berbekal bambu dan kayu, warga menghadang anggota geng motor yang tengah melaju. Seperti inilah reaksi warga Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar setelah setiap malam diganggu bisingnya aksi balapan liar. Tak kunjung ditertibkan polisi, Kamis malam kesabaran warga pun habis. Sejumlah warga memutuskan membubarkan paksa aksi balap liar yang kebanyakan diikuti anggota geng motor ini. Bahkan warga membakar salah satu sepeda motor pembalap liar yang berupaya melawan. Mendapat laporan atas kejadian ini, aparat Polsek Mamajang langsung mendatangi lokasi. TKP kami menemukan satu motor yang sudah dalam keadaan terbakar. Sampai sekarang kami sedang melakukan penyelidikan apa penyebab kejadian semua ini. Selain balap liar, geng motor di Makassar kerap melakukan penodongan dan bahkan penyerangan dengan senjata tajam. Muhammad Sardi, MNC Media, Makassar, Sulawesi Selatan.